acara hari ini kita buka dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sebuah proses panjang buat kita semua untuk bisa menarik event MXGP yang kedua ke Kota Semarang. Kenapa saya sebut proses panjang? Karena sebenarnya Extreme maupun ini pusat sudah oke, Semarang tiap tahun jadi tuan rumah. Justru di dalam dinamika kehidupan Kota Semarang ini prosesnya jadi nggak lancar. Ya kita paham, mungkin sebagian masyarakat ada yang bertanya-tanya. Ini saya sebenarnya maaf, duitnya APBD kok gede di tempat ini jauh-jauh ke sebagian ke Pak Wali. Kemarin bahkan ada kalimat Pak Wali kan kampanye Pilpres Pileg. Jangan-jangan itu duitnya buat kampanye. Bapak Ibu, saya mesti cerita, kita harus sosialisasikan ke seluruh masyarakat. Pada saat MXGP tahun yang lalu, itu tim balap motor yang ikut terlibat itu jumlahnya tidak hanya satu. Pabrikannya memang bisa dihitung dengan jari. KTM, Husky, Yamaha, Suzuki, Honda, apalagi Mas Mejep, Kawasaki. Tapi satu tim ini bisa bawa 100-200 orang. Pembalapnya hanya dua mungkin, tapi pengombyongnya luar biasa. Apakah mungkin depan? Mungkin, saya lihat secara persis. Mereka motor, mau main, langsung ganti ban semua. Ganti sobeker, atletnya datang, pakai rawat dipijet-pijet sama SPG, bawa payung. Saya bayangkan, saya dulu balap pun gak pernah dipayungi, bawa payung ini. Jadi ini cool semua, ada yang bawain payung. Kemudian mereka start, mereka selesai balapan, ganti ban, ganti apa mekaniknya berubah. Kemudian ada tukang pijatnya dan terjadi. Saya enggak ragu kalau satu tim kemudian di dalam slot hotel mereka untuk 100-200 kamar di Kota Semarang. Nah, dampak ekonomi ini kemudian muncul. Pelaku ekonomi kemudian banyak yang diuntungkan. Hotel-hotelnya penuh, handicraft-nya laris, souvenir-nya laris, makanan kuliner laris. Ujung-ujungnya adalah mereka bayar retribusi, pajak hiburan, kemudian pajak restoran. Akhirnya pendapatan kita naik dan kita bisa membangun lebih kencang. Maka Bapak Ibu sekalian, setelah ini libatkan lebih banyak lagi masyarakat. Kalau dulu tiketnya paling murah adalah 150 ribu, itu berdiri. Oh ya, bisa ngiyok tapi di bawah pohon bisa. Hari ini tiket yang festival itu tidak boleh lebih dari 25 ribu. Jadi kawan-kawan Forkopimda dari Polda juga saya izin kemarin menyampaikan yang festival digratiskan ya. Tapi kawan-kawan dari ASI maupun